Halo Sobat Forum, bersama saya Puspita Chandra Dewi, inilah Forum hari ini. Sebelum kita masuk ke beritanya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya. Sekarang, yuk kita ke beritanya. Berita pertama, Advokat Lingkar Nusantara atau Advokat Lisan melaporkan Kokapten Timnas Amin, yakni Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, ke Bawaslu atas dugaan unggahan pasal palsu terkait UU Pemilu yang mengatur hak presiden untuk berkampanye. Hal tersebut diungkapkan oleh tim Advokat Lisan, Hendrasman Marantoko, kepada wartawan pada Senin 29 Januari 2024. Hendarsa menilai pasal 299 ayat 1 yang diunggah oleh Tom itu tak diatur di dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dan pasal tersebut dinilai palsu dikarenakan belum sah dan masih dimintakan di Mahkamah Konstitusi. Unggahan Tom Lembong dinilai menghasut sebab tidak sesuai dengan ketentuan pasal 299 ayat 1 UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Tom Lembong diduga telah melanggar ketentuan dari pasal 280 ayat 1 huruf D UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu soal larangan kampanye yang bersifat menghasut atau mengadu domba perorangan dan masyarakat. Hendarsam dengan tegas meminta kepada KPU dan Bawaslu untuk segera menindaklanjuti pelanggaran tersebut. Berita berikutnya, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali, mengatakan bahwa dirinya sangat menyayangkan pernyataan dari Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, yang dinilai menyinggung urusan yang bersifat pribadi di depan publik. Grace meminta kepada Hasto untuk tetap fokus mengkampanyekan Ganjar Pranowo Mahfud MD dan ia menyebut bahwa suara Ganjar Mahfud yang semakin anjlok. Ia menilai Hasto terlihat begitu panik dengan menyampaikan persoalan pribadi ke ruang publik. Sebelumnya, diketahui bahwa Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyinggung soal permasalahan keluarga dari salah satu peserta Pilpres 2024 saat dirinya melakukan kampanye di Lampung. Ia menyebut calon pemimpin yang gagal dalam membina rumah tangga dan meragukan hal tersebut apakah dapat mengelola Indonesia di masa yang akan datang. Hasto juga menyinggung soal peristiwa di Sulawesi yang dikatakannya ada intimidasi dari oknum aparat terhadap perangkat desa. Kemudian ia pun mengajak simpatisan partai dan simpatisan Ganjar Mahfud untuk berani melawan jika mendapatkan intimidasi serupa di Lampung. Berita terakhir, Polda Metro Jaya akan mengamankan 65.495 tempat pemungutan suara atau TPS Pemilu 2024. Hal ini diungkapkan oleh Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Suyudi, dalam apel pasukan di lapangan Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Selasa 30 Januari 2024. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi, mengatakan terdapat 21 TPS di wilayah hukum Polda Metro Jaya yang masuk kategori sangat rawan. Adapun titik yang sangat rawan itu ada di Jakarta Timur, Pulau Seribu, dan Tangerang Selatan. Adapun 21 TPS yang sangat rawan ada 6 di Jakarta Timur, 10 di Pulau Seribu, kemudian 5 di Tangerang Selatan. Demikian berita-berita yang dapat kami rangkum untuk forum hari ini, Selasa 30 Januari 2024. Untuk semua Sobat Forum, jangan sampai lupa terus update berita-berita terkini kalian di www.forumkeadilan.com. Saya Puspita Chandra Dewi, sampai jumpa.